gua pakai substance gua, pemakaian gua yang paling lama adalah Putau. Awalnya derang gua kenal minuman, tapi ada peningkatan substance, pergantian substance, peningkatan etep, sabu, inek. Di Indonesia, 50 orang mati setiap harinya karena narkoba. Suka atau tidak, narkoba dalam realitasnya telah melilit dan membelenggu sebagian besar kehidupan anak muda Indonesia. Narkoba adalah telur emasnya setan yang menjadi momok menakutkan bagi kelangsungan hidup generasi muda bangsa ini. Sudah sedemikian parahkah persoalan narkoba di negeri ini sehingga memasung generasi mudanya? Jawabnya iya. Dan itulah realitas serta persoalan besar yang harus dihadapi bangsa ini, kini, nanti, dan yang akan datang. Persoalan narkoba merupakan persoalan besar yang harus ditangani, bukan saja oleh Badan Narkotika Nasional, BNN, sebagai instansi pemerintah terkait. Namun juga berbagai lembaga kementerian serta instansi pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi masyarakat yang concern akan persoalan narkoba. Tidak cukup sampai di situ, narkoba juga harus menjadi musuh dan masalah bersama bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tindak kejahatan narkoba adalah ancaman kemanusiaan yang harus kita perangi bersama. Kejahatan narkoba bisa membinasakan manusia secara individu, bisa membinasakan keluarga, suatu masyarakat, bahkan sebuah bangsa. Kejahatan narkoba dapat diberantas, tapi harus dengan jurus-jurus yang sistematis, terkoordinasi, terpadu, dan memerlukan komitmen semua pihak. Harus disadari narkoba telah menjadi persoalan kebangsaan. Namun narkoba bukan persoalan Indonesia semata. Narkoba juga menjadi masalah di tingkat regional, bahkan narkoba juga menjadi masalah global. Perang dan upaya pemberantasan terhadap narkoba begitu gencar. Namun, sindikat peredaran dan pasar gelapnya selalu saja mengintip di setiap wilayah NKRI dan tetap menjadi momok yang harus diperangi setiap saat. Bencana, saya merupakan bencana. Jadi sudah setidaknya kalau kita lihat 5 juta orang yang menjadi pecandu, 50 orang setiap hari meninggal dunia. Ya, kemudian dana masyarakat 1 triliun satu hari ya yang diambil oleh sindikat narkoba. Seluruh aparat penegak hukum yang memerangi narkoba menganggap sindikat perdagangan gelap narkoba dilakukan oleh sindikat yang besar, memiliki kemampuan-kemampuan yang juga besar, seperti kemampuan politis, kemampuan ekonomi, yang mampu menyediakan dana tak terbatas untuk menyuap para aparat penegak hukum, agar narkoba bisa masuk dan beredar dengan leluasa di daerah kekuasaannya. Mereka itu sindikat punya power ekonomi, duitnya banyak. Jadi petugas ini harus mampu mempunyai komitmen moral yang tinggi. Genderang perang terhadap narkoba tiada henti-hentinya ditabuh oleh BNN dan aparat penegak hukum di negeri ini. Hingga keberadaannya yang terus tersudut, tertekan, dan diperingati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia sebagai Hari Anti-Narkoba Internasional atau HANI, yang oleh PBB ditetapkan jatuh pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Dan tahun ini, Indonesia memperingatinya di Makassar, seiring diresmikannya Balai Rehabilitasi Badoka yang diperuntukkan bagi para korban pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah Indonesia Timur. Ini merupakan angin segar bahwa ternyata setiap provinsi idealnya harusnya memiliki balai rehabilitasi masing-masing di wilayahnya. Pengejawantahan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Jakstranas, kebijakan strategi nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, P4GN, tahun 2011 sampai tahun 2015 dilakukan sebagai suatu strategi jangka pendek demi mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015. Masalah narkoba itu bukan masalah Indonesia, tapi masalah dunia, masalah bersama. Karena sumber asal-usul narkoba itu juga bukan datangnya dari Indonesia semata. Indonesia yang dari tanaman hanya satu, hanya ganja yang dari Aceh. Kokain itu datangnya dari Amerika Selatan, daerah Kolombia, Peru, dan Bolivia. Kemudian untuk heroin, itu datangnya dari dua tempat, satu dari Golden Triangle dan satu Golden Crescent. Golden Triangle itu di daerah Asia Tenggara, di delta Sungai Mekong, di daerah Thailand,
Myanmar dan Laos, kemudian dari Timur Tengah, dari Golden Crescent, dari Afgan, Pakistan dan Iran, terutama di Afgan, yang menghasilkan heroin ilegal hampir 92-93% di dunia. Jadi barang itu datang dari luar. Jadi kemudian termasuk yang sekarang narkotika sintetik yang bukan dari tanaman alami, itu jenis amfetamin type stimulan ATS, jenisnya ekstasi sabu. Ini bahan dari bahan kimia, bahan kimianya juga bukan tidak ada di Indonesia, bahan kimianya asalnya dari India, 80% sisanya dari Cina. Kasus ekstasi juga kiranya perlu mendapat perhatian yang cukup serius, terutama dengan keberhasilan BNN dalam mengungkap penyelundupan 1.412.476 butir ekstasi yang dilakukan oleh Chinese Syndicate. Yang perlu diketahui juga adalah banyaknya warga negara Indonesia yang sedang mengalami hukuman di luar negeri karena terlibat jaringan sindikat narkoba. Terdapat 376 orang warga negara Indonesia yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati dan 83 orang lainnya dihukum seumur hidup. Secara umum, jumlah pengungkapan kasus narkoba dari tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,9% untuk kasus ganja, 26,6% untuk kasus heroin, 23,5% untuk kasus ekstasi. Sedangkan jumlah kasus sabu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,2%. Kasus sabu banyak didominasi oleh jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dari Iran. Jaringan ini menunjukkan peningkatan operasinya di Indonesia dikarenakan jumlah penyalahguna dan atau pecandu narkoba jenis sabu menjadi pasar yang menjanjikan, terlebih dengan harga yang tinggi. Narkoba dan dunia malam, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semarak gegap gempita dan meriahnya pesta tidak lengkap tanpa hadirnya narkoba. Ganja, heroin, dan belakangan, sabu-sabu dan ekstasi mulai merajai setiap tempat hiburan malam di kota-kota besar seperti Jakarta. Bukannya tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan negara dalam hal ini pemerintah untuk menahan derasnya arus peredaran gelap sindikat narkoba. Namun derasnya arus dan bebasnya pintu masuk menuju Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi para sindikat untuk memasarkan narkoba di Indonesia. Perkembangan peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat ya, terutama narkoba jenis narkoba sintetis yang masuk dalam kategori ATS, ATS itu adalah amfetamin type stimulans, antara lain sabu dan ekstasi di samping ganja. Kalau tingkat penyalahgunanya sendiri sampai tahun 2011 itu dari sisi angka prevalensi, artinya rata-rata penyalahguna narkoba sekarang ini telah mencapai angka 3,8 juta orang. Tapi angka ini masih di bawah angka prediksi. Angka prediksi adalah setara dengan 4,6 juta prediksi, yakni 2,32%, tetapi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa tingkat kenaikannya hanya 2,2% atau setara dengan 3,6 juta. Apa artinya? Artinya upaya-upaya yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil yang cukup signifikan, berhasil mampu menekan angka pertumbuhan penyalahguna narkoba. Besarnya angka penyalahguna dan pecandu narkoba di negeri ini didominasi oleh kalangan muda, yang juga merupakan segmen terbesar di Indonesia. Wajar saja jika pemerintah, dalam hal ini BNN, melakukan kerjasama dengan para pihak terkait seperti kementerian, lembaga, serta organisasi masyarakat dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan perdagangan gelap narkoba P4GN yang memfokuskan kepada dua segmen, yakni kalangan pekerja dan pelajar. Pelajar merupakan pasar potensial para sindikat karena memiliki sifat ingin coba-coba.
penelitian di tempat kerja menunjukkan bahwa tingkat penyalahguna narkoba di tempat kerja itu meningkat. Kenapa meningkat? Karena penelitian itu membuktikan bahwa setelah orang bekerja, dia memiliki income. Dari income ini dia memiliki daya beli untuk membeli narkoba. Itu yang terjadi. Jadi sampai dengan tahun 2015, kita fokus kepada kedua segmen itu. Seiring dengan ditegakkannya upaya pencegahan, upaya pemberantasan pun gencar dilakukan. BNN dan aparat kepolisian sudah berulang kali mengendus dan membongkar berbagai jenis modus operandi yang berubah-ubah dari para sindikat dan pengedar barang haram tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau yang disebut Nusantara. Mari kita bayangkan berapa banyak pintu masuk menuju Indonesia dan bagaimana keras dan berjibakunya aparat penegak hukum kita membentengi bangsa ini dari peredaran gelap narkoba. Modus operandi itu, yang terakhir itu ada 20 modus operandi yang terbaru. Dalam arti kata terbaru bukan tahun 2012, di era tahun 90-an juga mereka sudah ada. Sekarang kembali lagi ada, contoh. Dulu di era tahun 90-an, itu namanya nelen narkoba itu sudah ada. Ditelan lewat mulut bisa, dimasukkan lewat dubur bisa. Itu udah hilang sekian tahun, muncul lagi di era 2010. Kaki palsu dulu udah ada era 90-an. Sekarang muncul lagi kaki palsu, ada heroin. Ya kan? Nah, kalau namanya travel bag, namanya boneka, namanya kontainer, namanya itu dari dulu. Namun begitu, dengan modus operandi yang berubah-ubah diharapkan dapat mengecoh dan mengelabui petugas di lapangan. Modus operandi sifatnya memang harus berubah, sebab mereka, para sindikat narkoba juga mengikuti dan mempelajari bagaimana pemberantasan narkoba di Indonesia berlangsung. Ada modus yang dilakukan lewat darat, jalur laut, serta jalur udara. Indonesia kini bukan lagi jalur perdagangan narkoba, melainkan sudah menjadi tujuan dan pasar tersendiri bagi para sindikat. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator, seperti narkoba yang paling mahal di dunia ternyata ada di Indonesia. Jika di luar negeri harga heroin berkisar sekitar 300 juta per kilogram, masuk ke Indonesia harganya berlipat menjadi 1,6 miliar rupiah. Itu indikasi karena kita termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk paling besar di dunia. Indikator lainnya adalah kurir. Seperti yang diungkap, kurir yang paling mudah dicari adalah kurir dari Indonesia. Selain itu, kurir dengan biaya paling murah pun ada di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang narkoba, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelaku, pengedar, sindikat jaringan narkoba yang mereka tahu hanya sebatas uang. Yang memilukan, hanya dengan bayaran 3 juta setengah, seseorang sudah mau dijadikan kurir. Padahal jika tertangkap, umumnya mereka dihukum mati atau menjalani hukuman seumur hidup. Narkoba, narkotika dan sindikatnya merupakan mata rantai terputus. Sukses tidaknya penegak hukum mengurai mata rantai jaringan narkoba internasional, salah satu tolak ukurnya adalah pengungkapan 5 tingkat ke atas. Jadi kalau kita bicara narkotik dan narkoba itu, dia kan jaringan. Jaringan itu mata rantai yang terputus. Ya, tidak mungkin kita menangkap satu orang hanya berhenti di situ. Ya, paling dia naik ke tingkat 5. Jadi kalau kita hanya nangkap orang ketangkap narkotik, kita buka jaringannya. Bisa nggak sampai 3-4-5 ke atas? Kita nangkap yang 150 kilo itu cikal bakalnya dari 5 gram. Itu tidak mudah. Ini mata rantai terputus kalau kita cerita sindikat narkoba. Apa?
tindak kejahatan narkoba tidak dapat diberantas hanya dengan pendekatan represif atau penegakan hukum saja. Tetapi harus dilawan juga dengan pencegahan agar peminat atau pembeli narkoba makin berkurang. Dengan berkurangnya pembeli, maka akan sulit bagi jaringan sindikat memasarkan barang haram yang tersebut. Juga sangat penting, penyalahguna dan atau pencandu narkoba direhabilitasi secara tuntas agar mereka benar-benar lepas dari cengkeraman jaringan sindikat narkoba. Para penyalahguna dan atau pencandu narkoba harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak lagi dikriminalkan. Upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan merupakan empat aspek yang integratif, bersinergi, dan simultan. Sudah dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini BNN sebagai langkah antisipatif untuk menahan laju pertumbuhan peredaran dan pecandu atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dan kendati upaya rehabilitasi terhadap para pecandu dan atau penyalahguna narkoba tetap dilakukan secara simultan, namun toh realitasnya tidak mengurangi angka pecandu narkoba secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pecandu narkoba itu digolongkan sebagai sebuah penyakit yang mudah relaps atau kambuh. Kerap kali terjadi, seseorang yang sudah setahun lebih menjalani masa rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Narkoba milik BNN, bukan tidak mungkin kambuh kembali dan terjerembab menjadi pecandu lagi. Karena penyakit kecanduan ini adalah penyakit yang mudah kambuh, meskipun si korban sudah sembuh. Ya contohnya, enggak apa-apa saya terbuka aja gitu ya, saya pernah mengalami hal seperti itu gitu. Saya sudah 2 tahun saya direhab, pulang dengan cuma 6 bulan saya sudah pakai lagi gitu. Akhirnya masuk lagi gitu, tapi memang itu prosesnya lah. Relapse itu, kambuh itu bagian dari pemulihan. Bahwa kecanduan narkoba ini adalah suatu penyakit kronik yang berlangsung lama ya, dan mudah kambuh, kambuhan, relapse. Nah untuk itu kita merehab orang-orang yang memang terkena penyakit kecanduan ini, di mana di rehab itu diajarkan hidup normatif, di mana perubahan yang harus dilaksanakan dalam rehab itu adalah perubahan dari mulai perubahan perilaku, perubahan proses pikir, dan perubahan emosi, supaya yang tadinya dia nggak normatif jadi normatif. Bagi warga negara Indonesia yang merasa kecanduan dan ingin masuk balai rehabilitasi untuk diobati dari kecanduannya terhadap narkoba, sebenarnya tidak perlu berpikir, karena semua pengobatan termasuk akomodasinya di balai rehabilitasi ditanggung oleh negara alias gratis. Kendati begitu, sosialisasi dan rendahnya kesadaran para pecandu untuk berobat dan mendapat rehabilitasi menjadi kendala tersendiri bagi BNN. Ada beberapa aspek yang menghambat para pecandu untuk datang ke tempat rehabilitasi. Yang pertama karena malu, yang kedua ketidaktahuan dan takut dengan biaya yang mahal. Takut dihukum dan bosan berobat karena tidak sembuh-sembuh. Pandangan-pandangan seperti itulah yang membuat para pecandu enggan dan takut untuk datang ke tempat balai rehabilitasi. Padahal pandangan tersebut bertolak belakang dalam realitasnya, dan para pecandu biasanya tidak merasa kalau dirinya sakit dan butuh diobati atau direhab. Mereka merasa hidup mereka sehat, normal, dan baik-baik saja. Sudah cukup semua yang gua korbanin, abis-abisan yang gua bisa punya apa-apa jadi gak punya apa-apa. Gua sudah bikin keluarga gua susah, itu bikin gua jera untuk tidak pakai narkoba lagi. Karena pada saat itu mungkin narkoba bagi gua kebutuhan ya, gitu loh. Dan keinginan, beda-beda tipis lah gitu loh. Tapi untuk saat ini, itu bukan kebutuhan gua lagi. Dan itu cuma keinginan. Adi dulunya adalah pekerja di salah satu rumah produksi terkenal di Jakarta. Dengan penghasilannya yang tinggi, ia mampu membeli berbagai jenis narkoba. Meski diakuinya,
ia hanya kecanduan pada jenis putau saja. Mudah relaps atau mudah kambuh dan kembali menjadi pecandu. Atas dasar penyakit kecanduan memang penyakit yang sifatnya kronik di masyarakat. Stigma ini pun mengalami dekadensi dan pergeseran. Tahun 1997, negara menganggap semua pecandu adalah kriminal dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Namun pada tahun 2009 lahirlah Undang-Undang Nomor 35 yang menyatakan pecandu yang tertangkap harus direhabilitasi. Dan pada tahun 2010, WHO dan Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa kecanduan yang tadinya kriminal berubah menjadi suatu penyakit, penyakit kronik, penyakit masyarakat. Karena penyakit ya kan harus diobati. Ya, diobatinya kemudian nanti direhab kalau memang udah secara fisik dia nggak ada keluhan fisik ya. Nah kemudian untuk penyakit ini unik karena nggak mungkin penyakit ini dia datang sendiri gitu ke tempat pelayanan kesehatan atau di mana bisa dibantu meringankan beban kan. Nah penyakit ini tersembunyi di masyarakat, jadi hidden population. Nah penyakit ini harus dijangkau, harus dibantu untuk dibawa ke tempat di mana dia dapat pelayanan. Karena sulitnya pecandu ini datang ke tempat pelayanan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 25 tahun 2011, di mana mereka, para pecandu diwajibkan melapor. Dengan jaminan orang tersebut tidak akan dihukum, melainkan menjalani rehabilitasi. Perpres yang mengatur tentang wajib lapor ini sendiri sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi para pecandu yang tertangkap tangan menggunakan dan atau mengkonsumsi narkoba oleh aparat kepolisian. Dengan menunjukkan kartu wajib lapor, si pecandu diserahkan ke Balai Rehabilitasi BNN guna mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial. Kalau dia menderita penyakit penyerta namanya penyakit penyerta ya, bisa dari mulai paru-paru kan TBC bisa kena tuh kan dia ngisep kan ya, dan seluruh penyakit di saluran napas itu dari mulai sinusitis dan sebagainya kena. Nah itu bisa kita bantu untuk diobati. Kemudian penyakit penyertanya misalnya HIV karena jarum suntik atau seks bebas ya, bisa dibantu untuk diobati. Apalagi misalnya hepatitis C ini, dan memang prosesnya progresif dan kronik bisa fatal. Nah ini kita coba obati. Sudah cukup semua yang gue korbanin, abis-abisan yang gue bisa punya apa-apa jadi gak punya apa-apa. Gue sudah bikin keluarga gue susah, itu bikin gue jerah untuk tidak pakai narkoba lagi.